Oke, pesan Bapak untuk anak-anak SD yang lain. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025 sedang berada di Green Room Holy Stadium SD Kristen Terang Bangsa, Semarang. Nah, sekarang saya sedang bersama Gunawan Sabto Giri, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, ya Pak ya? Iya. Iya. Pak, ini ada buku nih Pak. Iya, iya. Berani bermimpi meski pandemi dari murid-murid SD Kristen Terang Bangsa. Apa yang Bapak pikirkan melihat buku ini? Ya, jadi ini bukti ya, bahwa anak-anak SD meskipun di masa pandemi itu tetap bisa berkarya dan berprestasi. Ya. Ini dilakukan oleh SD Kristen Terang Bangsa, di mana anak-anak bisa menulis apa yang dia rasakan, apa yang dialami, apa yang dia lihat, dan apa yang dilakukan. Nah, ini dirangkum dalam satu buku, Berani Bermimpi Meski Pandemi. Ini sangat luar biasa, dan ini sebetulnya memang sudah kita upayakan hampir semua sekolah-sekolah yang ada di Kota Semarang. Tapi ini luar biasa, karena ini biasanya kan di SMP, tapi ini di SD Kristen Terang Bangsa. Ini sangat luar biasa. Bapak punya rencana apa setelah melihat buku ini dengan wewenang yang Bapak miliki? Jadi sebagai begini, Kepala Dinas. Ini kan nanti sebagai semacam role model. Yeah. Kita kalau di SMP sudah banyak SMP yang membuat karya dari guru-guru dan juga dari siswanya. Ini yang pertama tuh bukan anak-anak SD menulis di Kota yang Semarang. Yang swasta ini yang pertama. Yang pertama kita apa? Oke, okay. Yang swasta ya Pak ya? Iya. Oke. Okay. Iya. Nah, kira-kira 30 anak kalau nggak salah yang menulis di sini. Iya. Akan Bapak apa? Beri apresiasi iya, atau bagaimana? Paling tidak kita mengapresiasi dari sekolah itu sendiri iya, atas apa? Kreativitasnya untuk apa mengajarkan anak-anak untuk menulis. Karena apa dalam penulisan ada program kan, itu di dinas Pak? Oh program ada untuk ada. Anak-anak. Memang kalau kemarin-kemarin kan begini, kita ini kan dengan pandemi ini kan ekstrakurikuler nggak ada dan sebagainya. Ya. Tapi meskipun melalui daring, guru ya, bisa memberikan pembelajaran pelatihan masalah menulis dan ini sesuai dengan apa program kita untuk meningkatkan literasi yang ada di Kota Semarang. Apakah bukunya mungkin didistribusikan ke apa pemenang Bapak tuh ke taman bacaan kah atau bisa saja sekolah? Ini kan bisa saja digandakan, bisa di apa ya, mohon maaf apa dijual atau pengganti dari yang kosetan untuk sekolah-sekolah yang lain. Okay. Dan ini nanti bisa saja menjadi role model dari sekolah lain yang belum melaksanakan itu. Oke, okay, pesan Bapak untuk anak-anak SD yang lain. Ya, dari untuk buku ini apa bekas apa dari kehadiran buku ini. Ya, berdasarkan hasil dari apa buku Berani Bermimpi Meski Pandemi, kami harapkan anak-anak SD di Kota Semarang baik negeri maupun swasta harus mengikuti program ini. Pada prinsipnya dalam kondisi apapun anak harus bisa berprestasi. Terutama anak-anak Kota Semarang, tunjukkan prestasimu. Golagong, Safari Literasi Duta Baca Indonesia 2021-2025, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, berada di Kota ke-7 Semarang, tepatnya di SD Kristen Terang Bangsa, hari Selasa 25 Januari 2022, membumikan literasi untuk kesejahteraan dan kebahagiaan. Perpusnas Republik Indonesia. Salam literasi. SD Terang Bangsa aja ya.